Allah, 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 Allah. Lelaki yang tengah-tengah tu adalah Father Tonino dari Itali. Waktu kami lawat 82 tahun. Sekarang kalau dia masih hidup 86. Sebab 4 tahun lepas. Bila tanya kepada dia, bercadang tak nak balik ke Itali? Dia kata, saya dah dekat sini 30-40 tahun dah. Memang tak balik, akan mati kat sini. Itu semangat mereka untuk sebarkan agama mereka. Dan saya tak kata orang Islam kita tak ada semangat, tetapi saya cakap jujur, selepas kami pergi program ni, kami bercadang nak hantar asatiza kita untuk duduk kat sana. 3 bulan balik, kami hantar yang lain, balik hantar yang lain untuk ajar mereka agama. Kami buka peluang, kami bagi jawatan kosong, bayar gaji, bayar tiket, tak ada orang apply. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba masuk dekat kampung orang asli Gua Musang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak missionary Christian Korea duduk kat dalam. Mereka sanggup. Kita tak.